dari bagaimana kisah Joko Tarub yang sangat legenda itu. Mari kita simak ceritanya berikut ini. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda yang hidup sebatang kara karena tidak memiliki anak dan suaminya sudah lama meninggal. Janda tersebut dikenal dengan nama Ronggo Tarub. Karena hidup sebatang kara, suatu hari Ronggo Tarub mengangkat seorang anak laki-laki yang masih bayi. Ronggo Tarub memberi nama bayi laki-laki tersebut Joko Tarub. Ronggo Tarub membesarkan anak angkatnya dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Joko Tarub tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada Ronggo Tarub. Setiap hari, Joko Tarub selalu membantu pekerjaan ibu angkatnya itu di ladang maupun di sawah. Selain dia membantu Ronggo, Joko Tarub juga gemar berburu di hutan. Suatu hari, Ronggo memanggil Joko Tarub dan mengajaknya berbicara. Joko. Iya, ada apa, Bro? Sekarang kamu sudah dewasa, sudah saatnya kamu menikah. Siapa yang kamu suka terlalu? Untuk sekarang sudah ingin menjodoh. Tapi aku belum ingin menikah sekarang, Bro. Kalau saatnya tiba, pasti aku akan menikah. Baiklah. Jika itu keinginanmu, aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Suatu malam, ketika sedang tidur, Joko Tarub bermimpi memakan daging rusa yang lezat. Suara ayam jantan yang berkokok membuyarkan mimpi Joko Tarub. Aku sangat lapar sekali. Aku ingin makan daging. Apa aku berburu saja ya di hutan? Aku siapkan dulu alat-alatnya. Joko Tarub masuk ke dalam hutan yang lebat dan mencari rusa. Namun, Joko Tarub tidak kunjung menemukan rusa buruannya. Dia masuk semakin jauh ke dalam hutan. Aku sangat lelah dan lapar. Sudah siang, tapi aku tidak mendapatkan hewan buruan satupun. Sudahlah, aku istirahat saja di sini. Ketika sedang tidur puas, tanpa disadarinya, 7 bidadari turun dari kayangan ke sebuah telaga yang tidak jauh dari tempat Joko Tarub tertidur. Tempat para bidadari tersebut turun dari kayangan untuk mandi di telaga tersebut.
Tiba-tiba ada angin kencang yang datang. Angin kencang tersebut menerbangkan sebuah serigala. Karena Joko Taruk sudah melanggar
perintahku untuk tidak membuka kukusnya. Bagaimana ini? Aku tidak bisa lagi memasak sebakul nasi hanya dengan sebutir beras lagi sekarang. Setelah kejadian itu, Nawang Wulan memasak nasi seperti perempuan pada umumnya. Dia sudah tidak bisa lagi memasak sebutir beras menjadi sebakul nasi. Akibatnya, persediaan beras di lumbung padi Joko Tarub semakin menipis. Suatu hari, ketika sisa beras semakin menipis, Nawang Wulan mengambil sisa-sisa beras di lumbung padi. Tiba-tiba, Nawang Wulan menemukan sesuatu. Selianku yang aku cari selama ini. Benar-benar keterlaluan, Kakanda. Ternyata selianku disembunyikan di sini. Aku harus segera mencari Kakanda sekarang. Mengetahui bahwa selendangnya disembunyikan Joko Tarub, Nawang Wulan menjadi sangat marah. Dia segera menemui Joko Tarub. Thank you.